Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Mr. Arif Klasik. Masih bersama saya dengan Arif. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai mesin VW, yaitu mengenai bagaimana cara merubah suara mesin VW seperti terpasang turbo. Ya, saya tunjukkan caranya. Di samping saya ini ada dog hose VW. Nanti di beberapa bagian ada ditambahin semacam plug gitu, nanti dilas, dan saya akan tunjukkan video detailnya. Dan di belakang saya ini ada VW Safari. Dog hose ini sudah dirubah suaranya. Nanti saya akan coba nyalakan, saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasilnya suara turbo yang dihasilkan seperti apa. Langsung saja kita cek. Ya teman-teman, saya akan tunjukkan di bagian mana yang dipasang plat tambahan untuk menghasilkan suara turbo pada mesin VW. Ya, bisa dilihat di sini, ini tambahannya di sini. Platnya sekitar 3 cm sampai 4 cm lah. Yang penting harus diperhatikan, oh ya, dengan di sini yang penting harus diperhatikan panjang ini nggak boleh sampai kena putaran kipas yang terpasang di alternator pengisian, seperti itu. Ya, bisa dilihat di sini pemasangan platnya seperti ini, agak miring gini, posisinya agak miring di sini, miring ke sini, dan di sini miring ke sini. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan coba nyalakan VW Safari ini. Seperti itu tadi contoh dog hose yang mau dipasang plat agar suaranya seperti mesin turbo. Dan mesin Safari ini sudah terpasang, nanti kita akan coba nyalakan, kita akan tes hasil suaranya. Langsung saja kita tes. Ya, kita akan coba tes suaranya. Ya, sekian dulu Sobat Klasik mengenai tips tadi, yaitu mengubah suara mesin VW menjadi suara seperti terpasang turbo. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman VW. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.